Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Jabatan Pelancongan Negeri Terengganu. Jadi pada episod kali ini dalam rancangan Nuansa Kampilan Melayu Tradisional. Jadi pada episod yang lepas kita dah memperkenalkan gamelan secara asas lah. Betul tak? Asas. Okay, jadi hari ini kita di Studio Sutra. Kita akan membawakan sedikit demi sedikit teknik pukulan pada setiap alat gamelan ni. Jadi tanpa membuang masa, jom. Okey, jom kita mulakan. Jadi hari ini saya bawakan anda seorang cikgu. Ini bukan calon-calon cikgu ni. So, pakcik, jom kita mulakan. Okey, depan saya ni salah satu alat muzik gamelan lah. Nama dia teromong. Teromong. Okay. Teromong yang video sebelum ni saya sebut ketua. Okey. Iaitu pemula. Inilah teromong. Okey, teromong ni dia terdiri daripada 10 mata, mata teromong. Ada 10 mata. 10 mata ni semua ni. Okey. Bermula dari kiri kita ni. Kiri dan ni kanan. Okey, nombor dia 1 2 3 5 dan 6. Okey. Bawah. Okey. Bawah dia 1, 2, 3, 5, 6 nombor dia. Dan atas ni 1, 2, 3, 5 dan 6 sama juga. Oh, jadi dia terbalik lah. Mana dia, dia pusing gini. Okay. Dia nampak sama tapi bunyi lain. Dia tidak satu, yang bawah satu ataupun satu atas, dia silang, bunyi lain. Okay. Dia nampak benda yang sama tapi kalau kita tengok dari segi ketinggian dia ni, ni nampak tinggi ni. Ini nampak rendah ni. Nampak tak beza dia? Bunyi dia pun lain. Bunyi pun lain. Tapi note dia satu dengan satu ni sama. Note yang sama. Note yang sama. Sama. Ni dua. Dia silang. Okey. Okay. Teromong, masa kita nak duduk dia ni, kita nak duduk ni, kita nak betul-betul nombor tiga ni, satu, dua, tiga, tiga ni, betul-betul dengan dada kita. Di tengah-tengah. Tengah-tengah dada kita. Okay. Betul-betul. Jangan kita duduk sini. Tak center. Jadi salah lah. Salah tu dari segi mana? Kadangnya bila kita duduk jarak sikit, bila nombor satu kita dekat belah kiri. Kan jauh. Pula. Jadi kita main tetap tu. Jadi susah pula nak sampai ke situ. Dia cari nombor tiga ni betul-betul dengan dada kita. Bagi balance. Okay. Ni. Dia panggil pemalu. Pengetuk. Pengetuk dia lah. Untuk teromong. Okay. Cara pegang. Kita pegang ni. Agak selesa lah. Okay. Kita dengar bunyi ya. Satu, dua, tiga, lima, enam. Ini pun sama. Satu, dua, tiga, lima dan enam. Note yang sama. Jadi cara memegang pengetuk tu, adakah ada dalam spesifik punya undang-undang cara nak pegang ataupun ikut sekilasan? Ya. Okey, untuk pemalu ni kadang-kadang ada juga yang pegang macam ni. Ujung ada juga yang pegang macam ni. Macam-macam. Tapi kalau kita pegang ni center, kita rasa benda tu berat dia ni. Ni agak selesa kita pegang. So, boleh dirasakanlah apa pemalu tu akan lebih berat. Berat dia. Kadang juga kita pegang gini, tak ada masalah. Boleh pegang je macam ni. Tapi berat dia, kita nak balance sound tu. Kita nak ketuk tu, sound dia tu, dia jadi berat ujung. Bila kita pegang sini, kita rasa selesa. Selesa kita. Lepas tu, masa ketuk tu, tengok dia, ni pergelangan tangan kita ni. Bukan kita ketuk ni. Cuma kita ni, tangan kita ni. Kita main ni. Okay. Satu, dua, tiga, lima. Fungsi lah kan? Banyak fungsi lah. Itu dari segi nombor narasi dia, nombor dia dan cara dia. Next besok kita tambah lagi macam mana kita nak lagukan benda ni lebih dalam lah. Ini asas dia. Jadi untuk setakat itu saja pada video kali ini. Dan diharap video kali ini sangat bermanfaat untuk tuan-tuan. Sekiranya tuan-tuan ada apa-apa pertanyaan yang tidak faham, bolehlah letakkan di ruangan komen dan kita akan minta pakcik tolong jawab sekiranya ada apa-apa yang penonton-penonton kita tak faham kan. Dan sehingga kita berjumpa lagi pada episod akan datang. Dan jangan lupa tolong like dan subscribe channel YouTube Sutra at Music Production. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum.